kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia, pada malam yang penuh berkah ini, kita sama-sama memilih untuk duduk bersama-sama membaca burdah. Yang mana burdah ini adalah merupakan amalan para ulama yang terdahulu, amalan para salafus salih yang terdahulu, yang telah pun ditinggalkan amalannya. Diamalkan oleh para ulama, kenapa? Sebab sepakat para ulama melihat dan memahami bahawa pada burdah itu adanya kata-kata yang mendalam. Bahkan bahasa burdah itu dipuji oleh sekian para ulama sehingga kata-kata burdah itu adalah bukan datang daripada pemikiran seseorang yang ahli bahasa Arab. Kata-kata burdah itu bukan hasil daripada kepandaian seseorang belajar sastra bahasa Arab. Itu yang dikatakan oleh Ahmad Syauqi, sastrawan Arab yang terkenal. Ahmad Syauqi bila melihat kata-kata burdah ini, beliau mengatakan bahawa kata-kata burdah ini adalah datang daripada ilham Rabbani. Imam Al-Busiri diberikan rasa kebenaran, kejujuran cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kata-kata burdah ini adalah hasil daripada kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ilhamkan Imam Busiri dengan kata-kata yang indah. Nah, kita tak faham bahasa Arab sebab kita tak tahu ke mana indah apa dia tahu. Tapi orang baca bahasa Arab, orang belajar bahasa Arab pun belum tentu lagi dapat memahami keindahan ini. Kecuali mereka yang begitu mahir dalam sastra bahasa Arab. Itu Ahmad Syauqi merupakan sastrawan Arab. Maka beliau lah yang mengatakan, yang mengagumi burdah ini kerana kata-kata maknanya yang begitu tinggi. Lalu dia mengatakan, aku tidak percaya burdah ini hasil daripada ilmu seseorang. Aku tidak percaya bahawa burdah ini hasil daripada kepandaian orang belajar bahasa Arab dibuat macam ini. Belum tentu. Dengan arti kata lain, orang belajar sepandai-pandainya bahasa Arab belum tentu lagi boleh buat kata-kata sebegini. Maka kata Ahmad Syauqi, kata-kata burdah ini adalah datang daripada ilham Rabbani. Maka kita kata adanya sir, adanya rahsia. Sebab itu ulama mengatakan apabila kitab itu dikarang oleh seorang ulama yang ikhlas menulis kitab tersebut, maka kitab itu sayubio kita baca. Sayubio kita mengambil kata-kata kitab-kitab tersebut. Sebab itu kita digalakkan untuk membaca kitab-kitab ulama-ulama yang besar-besar. Walaupun kitab ini nipis saja. Seperti mana kita membaca kitab Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Kitab kita baca tu, yang Habib Mustafa baca itu, kitab tu nipis saja. Kitab Adab Sulukul Murid. Dalam kitab yang lain pun ada berbicara tajuk yang sama. Tetapi kita ingin membaca karangan orang yang ikhlas terhadap ilmu ini. Mudah-mudahan datang keberkatan. Kita membaca kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kata-katanya itu sama juga dengan kitab-kitab yang lain. Tetapi karangan itu adanya rahsia keikhlasan orang pengarang. Begitu juga bila kita baca qasidah dan sebagainya. Sekiranya orang yang mengarang qasidah itu dengan penuh kejujuran penulisannya, kecintaannya kepada Allah, kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apabila kita membacanya walaupun tak faham, kita sekadar menikmati lagu-lagunya saja. Lagunya sedap, okeylah. Lagu ni tak sedap, mengantuk dah lelap lah. Tak apalah kita kata. Tetapi makna kita punyai rahsia. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, dan sudah pasti apabila kita membaca kitab burdah ini, pahalanya sampai kepada Imam Al-Busiri rahimahullah. Sebab dia meninggalkan karangan kata-kata pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Burdah ini dipenuhi dengan kata-kata pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya akrami khalqi ma liman alu bihi. Ini kata-kata pujian
sebagai ulama tidak faham dengan kata-kata ini, sehingga menuduh bahawa kata-kata ini ada unsur-unsur syirik dan sebagainya. Ini perbahasan yang panjang dalam bab istighasah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istighasah kepada Nabi, apa maksud istighasah? Istighasah ni kita menyeru Nabi dan kita minta tolong, boleh ke tak boleh? Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Dalam keadaan Nabi dah wafat, kita seru dia, ya Rasulullah. Ini yang tidak dipahami oleh sebagian ilmuwan. Ini dikatakan istighasah. Istighasah minta tolong. Jadi perbahasan yang panjang, boleh ke minta tolong dengan Nabi yang dah wafat? Itu istighasah, panjang lebar perbahasannya. Mungkin waktu yang lain kita menguraikan makna istighasah. Ataupun kata-kata inilah ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana kita baca marhaban, ya Rasulullah, ya Rasul. Ada sebagian ilmu yang kata tak boleh panggil Nabi yang dah mati. Maka dalam bunah mengatakan, ya akrami khalqi, ya akrami khalqi, wahai semulia-mulia makhluk. Pada rangkap yang ke-10 kita baca, ya akramil khalqi, wahai semulia-mulia makhluk. Bukankah ada hadis menyebut apabila kita salat ke atas Nabi, Nabi mendengar salawat kita, dan juga malaikat menyampaikan salam kita kepada Nabi SAW. Bukankah dalam solat kita memberi salam kepada Nabi SAW? Dan salam kita kepada Nabi itu secara hadir, bukan secara ghaib. Ketika solat, kita sampaikan salam kepada Nabi bukan dengan dhamir yang ghaib. Dhamir yang ghaib, hu atau hi, assalamu alaihi, itu ghaib. Tetapi dalam salat, kita tujukan kepada Nabi yang ada di hadapan kita. Kita tujukan kepada Nabi yang mendengar kalam kita. Sebab dalam solat kita gunakan dhamir mukhatab. Dhamir mukhatab, dhamir orang yang ada depan mata. Anta. Anta ni orang ada depan mata kita. Kalau orang tu ada dekat Kelantan, kita kata anta. Gila lah moy. Kau cakap dengan siapa, cakap dengan sana. Jadi kalau kita kata anta atau alaika, laka, itu orang yang ada di hadapan. Bukankah dalam solat kita menyebut assalamu alayka, assalamu alayka? Sehingga ulama mengatakan ketika mana kita memberi salam dalam tahiyat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, kata ulama, ketika mana kita menyebut assalamu alayka ayyuhan nabi, hendaklah kita hadirkan syakhsiah ni. Hendaklah kita gambarkan Nabi berada bersama dengan kita. Hendaklah kita gambarkan, hendaklah kita bayang. Sebab dhamir itu dhamir kepada Nabi yang berada di hadapan kita. Kalau Nabi tak ada, kita akan sebut assalamu alaihi. Salam ke atasnya Nabi yang nun, jauh nun. Tetapi kita kata assalamu alaika. Salam sejahtera kepada engkau, engkau, engkau. Bila kita engkau ni Nabi yang hadir. Maka saya bio ketika mana kita sembahyang, kita menyebut assalamu alayka ayuhan nabi, kita mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Jadi bermaksud dia, kalau sebegitu sekadar kita menyebut assalamu alayka, maka Nabi mendengarnya. Maka sebagai ulama kata begitulah apabila kita menyebut ya Rasulullah dan sebagainya, disampaikan kata-kata itu. Maka kita menyebut ya akrami khalqi, wahai semulia-mulia makhluk, mali man al-udhu bihi, mali, aku tiada, ma tiada, mali, tiadalah bagiku, man al-udhu bihi, orang yang aku dapat mengadu, maliman aluzubi, tidak ada orang yang aku dapat mengadu. Jadi ini adalah kata-kata luahan kita kepada Nabi tentang di padang mahsyar nanti.
Masya Allah, kita sebagai orang beriman, kita sentiasa ingat apa yang berlaku pada alam barzah. Kita orang beriman hendaklah sentiasa mengingati apa yang akan berlaku di padang mahsyar. Kita orang beriman sentiasa mengingati apa yang akan berlaku selepas-selepas itu. Itu sepatutnya orang beriman, bukan melupai walaupun kita berjalan, walaupun pun kau lipih, galak betul sebab kau lipih. Belum pagi ke? Walaupun kita pergi Kelantan, walaupun sekian dan sebagainya, maka keadaan di alam barzah, keadaan di padang mahsyar, itu tak boleh kita lupakan. Sebab itu kata-kata, ya akrami khalqi, wahai semulia-mulia makhluk, yakni Nabi SAW, wahai Rasulullah. Ya akrami khalqi, berkata, wahai Rasulullah, mali man aluzu bihi, aku tidak ada sesiapa yang dapat aku mengadu. Orang yang jahil, yang tak faham, maka dikata, kamu kenapa mengadu kepada Nabi? Kenapa tak mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Syirik, katanya. Ini satu tuduhan yang melampau lagi satu. Dan tidak faham kata-kata ini. Bahkan kata-kata ini adalah berdasarkan hadis sahih dari Imam Bukhari. Kenapa di padang mahsyar nak minta kepada Nabi? Padang mahsyar mintalah kepada Allah. Sedangkan kata-kata ini menunjukkan bahawa ya Rasulullah, kami di padang mahsyar nanti tidak ada orang yang kami dapat mengadu kecuali engkau ya Rasulullah. Kenapa kita kata begitu? Sebab berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan manusia di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala tidak mempedulikan sehingga manusia mencari Nabi Adam alaihi salam. Mintalah kepada Allah. Tuhan tak pedulikan ketika itu. Jadi bila tidak ada jawapan daripada Allah, orang minta kepada Allah, tak ada dah. Jadi manusia berfikir, kat siapa kita nak minta? Kat siapa kita nak merayu? Bukankah kita ada bapa segala manusia? Nama dia Adam, mari kita cari dia. Kita minta kat dia. Hadis itu menceritakan ketika itu manusia mencari Nabi Adam untuk minta tolong. Macam mana gulungan tersebut mengatakan di padang mahsyar tak boleh minta tolong? Manusia ketika itu mencari Nabi Adam, tak minta kepada Allah. Sebab ketika Allah tidak mempedulikan. Maka dalam hadis sahih Bukhari mengatakan manusia pergi kepada Nabi Adam alaihi salam minta tolong, wahai Adam, pergilah merayu kepada Allah, jalankan hisab. Nabi Adam mengatakan, hari ini hari Tuhan murka. Aku tak berani nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Aku pun pernah buat silap. Tapi macam mana? Nafsi-nafsi, kata Nabi Adam, jagalah diri masing-masing dan nak jaga diri dan sahaja. Kau jagalah diri kau masing-masing. Manusia menuju kepada Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Nuh tak dapat tolong. Manusia pergi ke Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim tak dapat salam, tak dapat nak tolong. Nafsi-nafsi, kata Nabi Ibrahim alaihi salam, kepada satu rasul, kepada satu rasul, kepada satu rasul, setiap rasul mengatakan nafsi-nafsi. Manusia minta tolong, minta tolong kepada manusia. Sampailah akhirnya dalam hadis itu menyebut, Nabi yang terakhir manusia bertemu adalah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takkah ketika itu di padang mahsyar orang bertemu dengan Nabi, ya Rasulullah minta tolong, ya Rasulullah. Jadi manusia minta, ya Rasulullah tolonglah kami dengan kamu ya Rasulullah, pohonlah kepada Allah agar dilakukan hisab. Bukan nak minta syurga neraka, bukan, belum lagi. Cuma nak minta Allah pedulikanlah kami di padang mahsyar dan timbanglah amal kami. Itulah permintaan manusia kepada Nabi SAW. Nabi pun pergi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan minta dijalankan hisab. Minta jalankan hisab dulu. Maka ini dinamakan syafa'atul uzma. Inilah syafa'at yang paling besar. Jadi syafa'at yang paling besar Nabi apa? Dijalankan hisab di padang mahsyar. Jadi disebabkan perkara itu ada dalam hadis Nabi, maka Imam Busiri mengarang suasana itu. Mengarang suasana itu, maka diungkapkan kata-kata, ya akrami khalqi, wahai semulia-mulia makhluk,
maliman alu zubihi, aku tak ada siapa yang boleh mengadu. Yang ini di padang mahsyar, siwaka, kecuali engkau ya Rasulullah, inda hululil hadithil amami, ketika mana datangnya kacau bilau di padang mahsyar, tak ada siapa yang boleh kami harap kecuali engkau ya Rasulullah. Kita telah pun mengungkapkan kata-kata itu ketika di dunia ini, ketika mana kita baca burdah ni. Kita dah rehearsal, apa nama kata, betul tak? Kita dah apa? Kita dah lakukan rayuan itu di dunia ini. Akhirnya ni semua orang buat, tapi kita dah buat rehearsal di dunia. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, tak ada orang yang boleh tolong kami ya Rasulullah, ketika kucak-kacir di padang mahsyar ya Allah, kecuali engkau saja ya Rasulullah. Masya-Allah, kita dah rehearsal siap-siaplah di sini. Daripada orang yang lalai, di akhirat nanti baru dia merayu kepada Nabi sallam. Walan yadhiqa Rasulillah jahuka bi. Walan yadhiqa Rasulullah. Maksud kata Rasulullah itu tidak ada kesusahan, kesempitan, masalah di padang mahsyar itu disebabkan kemegahannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah adalah kemegahan Allah Subhanahu wa taala. Hatta di padang mahsyar pun Nabi mampu untuk menolong manusia. Walan yadhiqa Rasulillah jahuka bi. Izal karimu tajalla bismun taqimi. Sampai situ dulu. Walan yadhiqa Rasulullah jahuka bi. Tidak ada kesempitan, tidak ada masalah, tidak ada ditolak permintaan Nabi itu demi kemuliaan Rasulullah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana dengan Nabi itu, dengan Rasulullah, kita tidak akan ada kesempitan, kita tidak akan ditolak permintaan kita demi kemegahan Nabi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Idzal karimu, ketika mana Allah yang nama dia Karim, di antara nama Allah Karim, mulia. Orang kalau mulia, Masya Allah, kita jumpa dia senyum, kita jumpa dia sila duduk, kita jumpa dia belanja kita minum, Karim. Orang boleh macam tu. Orang boleh kita jumpa, Masya Allah, dia senyum. Orang boleh bila kita datang, dia pernah tersila kata, orang mulia. Tetapi, orang mulia kadang-kadang ada time marah. Masya Allah, ketua bos kita mulia, senyum saja. Baik ya semua, ikuti silakan, silakan duduk, silakan duduk. Sebab datang time time datang pejabat pukul 7 sampai 10. Semua datang 7 setengah. Mulialah, sila kojong, sila kojong. Kita tengok hari lain datang sepatut 7 sampai 10, 7 suku. Ketua yang mulia tu berubah watak. Dia ada juga watak garang. Dah garang adalah. Misai dah menintang adalah. Mata dah marah. Jadi ketua yang mulia tiba-tiba satu hari dia marah. Ketua ni bila marah dahsyat juga. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala Maha Mulia. Ditunjukkan kemuliaan kepada kita. Diberikan rezeki, diberikan iman, diberikan Islam, diberikan hidayat, diberikan kekuatan. Allah Taala beri kita segala-galanya. Allah Taala bagi kita tubuh jasad. Allah Taala bagi kita hidayat dan sebagainya. Allah Taala mulia. Tapi di akhirat nanti Allah Taala akan bertukar watak. Apa dia? Izal karim tajalla bismi muntaqimi. Apabila Allah Taala yang bersifat mulia itu tajalla menjelma, zahir, bertukar watak dia bi ismi muntaqimi. Allah Taala tukar watak dia dengan namanya Muntaqim. Muntaqim maha perkasa, Muntaqim maha pembalas, Muntaqim maha pemarah. Intiqam ni yang membinasakan. Allah Taala yang bersifat dengan membinasakan. Allah Taala yang bersifat dengan garang. Allah Taala yang bersifat dengan gagah. Allah Taala yang bersifat dengan marah. Bermaksud di padang mahsyar nanti Allah Taala gunakan nama dia yang Muntaqim. Allah Taala ada nama Muntaqim.
Allah Ta'ala ada nama Jabbar. Allah Ta'ala ada nama ada Qahar, Maha Perkasa, Jabbar, Muntaqim. Dan di padang mahsyar itu, Allah Ta'ala gunakan nama itu sekali dengan sifat nama itu. Muntaqim, Maha Keras, Maha Garam. Sehingga manusia ketakutan di padang mahsyar nanti. Jadi ke mana kita nak lari? Ketika mana Allah Ta'ala zahirkan kemarahan dia, sehingga Nabi Adam pun menggeletar. Nabi Nuh pun menggeletar. Allah Ta'ala sedang marah dengan nama dia Muntaqim, maka para anbiya tak berani mengangkat muka. Kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia seolah bernaung di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kemarahan Allah tidak sampai kepada orang yang bernaung di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketua sedang marah, pandang orang yang marah, pandang orang yang marah. Ada seorang sudah dipandang tak marah. Kawasan cucu ada di situ. Cucu ada di situ. Dia pandang sini apa kau jual dia marah. Jadi kalau orang cucu adik, pergi duduk sebelah cucu tu. Dipalu lah. Jadi kita kena nak buntang mah tu kat cucu lah. Orang lain ni buntang lah. Tahu buntang. Bukan buntang, buntang. Sampai ni dia marah. Tapi kepada yang disayangi, dia memandang dengan pandangan rahmat. Dia akan memandang orang yang disayangi dengan pandangan cinta. Yang maksudnya, bula mata tu. Itu bula. Bukan bola. Senia terbeliak mata tu. Senia terbeliak mata tu. Tujuk banyak gam. Kepada cucu dia, memandang dengan pandangan rahmat. Begitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kata ulama, ketika mana Allah Ta'ala memandang seluruh makhluk dengan pandangan kemurkaan, tetapi Allah Ta'ala tidak memandang kepada kekasih dengan pandangan kemurkaan. Tetap Allah Ta'ala memandang Nabi dengan pandangan kasih, pandangan cinta. Jadi, bila kita ada hubungan istimewa dengan seseorang, walaupun orang tengah marah, kita dapat nampak daripada gerak mata dia, kita ada hubungan baik dengan bos. Contohnya dengan bos kita ada hubungan baik. Tapi bos ni marah. Dia pandang orang semua dengan pandangan marah. Tapi bila dia pandang kat kita, kita nampak nyinyit lah. Kan? Mana kata dia tak halaukan marah dia kepada kita. Jadi kita takut tak kan dia? Tak takut. Orang semua menggelotar. Tapi kita tak rasa pun. Sebab apa? Sebab dia memandang kita dengan pandangan rahmat, pandangan kita. Kata Allah, begitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi dapat rasakan kecintaan Allah walaupun di padang mahsyar. Sebab itu Nabi berani menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Nabi itu terasa kemurkaan Allah, sebagaimana Nabi Adam terasa Tuhan sedang marah, sebagaimana Nabi Ibrahim terasa Allah Taala sedang marah. Kalau Nabi rasa macam tu, Nabi juga tidak mampu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan Nabi ini merasai kasih rahmat Allah Subhanahu wa taala walaupun di padang mahsyar, maka Nabi yang berani menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Taala melayan Nabi kita sebagai kekasih walaupun pada tempat yang sangat murka Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada satu tempat suasana yang paling Tuhan murka. Bos tengah marah, meradang. Tak ada seorang pun yang berani jumpa dengan bos. Dia tengah meradang-radang, menompik-nompik. Semua dia menggigil, yang terkancing pun ada. Garang betul bos ni. Tiba ada seorang datang, elok, dia pegang kepala. Tak takut dia, tengok. Berani orang. Pasal dengan rumah. Rumah tak takut kat lelaki dia. Garang macam mana pun tak takut. Jadi begitulah contohnya kata-kata. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istifadah pada bacaan buku-buku ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.